Oke. Tonton dulu. Oke. Informasi apa yang kita dapat? Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, kita bakal mereaction lagi Skibidi Toilet episode 68 Fanmade. Dan yaudah, langsung aja kita bakal reaction. Dan seperti biasa, untuk para pecinta Skibidi Toilet, bisa gak untuk luangin ya jempolnya 3 detik ya, tinggalkan di sini. Yaudah, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe juga dan nyalakan notifikasinya kalau gak mau ketinggalan video terbaruku. Dan yaudah, langsung aja pertama kita bakal langsung mulai. Let's go. Oke guys, langsung aja ke yang pertama. Kita bakal nonton episode-episode terbaru dari Skibidi TV ya. Di sini ada Skibidi Toilet Universe 05 sama 06. Dan by the way, ini model Skibidinya sama ya. Dan ada Titan TV Man juga. Jadi kita bakal langsung aja tonton videonya. Let's go. Oke guys, Skibidi Toilet episode terbaru. Ada apa? Bro! Mafia Skibidi Toilet. Oke, lebih barbar ya. Ini lebih kayak bulldozer gak sih? Oke, seperti biasa ada si listrik man ya, aku lupa lagi sebutannya apa ya. Oke, TV man. Titan TV man. Oke, bos lawan bos baru bener ya. Tadi yang versi kecil lawan bos. Rokoknya ambil. Udah. Lah, begitu doang. Drill kah? Drill Skibidi Toilet. Bentuknya hampir sama seperti kolektor Skibidi Toilet ya, yang di episode 49 Bang Dava. Mantap, digebok. Titan TV Man di bos. Jangan bilang versi Titannya. Bener kan? Versi yang lebih besarnya. Udah. Oke guys, Skibidi Toilet episode terbaru. Ini G-Man upgrade yang versi ada Drillman ya. Drillnya. Buy one dong. Abis, gak mungkin Titan TV Man kalah ya. Walaupun ini si G-Man. Mamam lu. Bro. 3 versus 1 juga. Curang anjas masuk ke dalam tanah. Ini si Chainsaw Skibidi Toilet ya. Anggap aja versi G-Man juga yang ada di episode terbaru berarti. Agak ngilu. Ini kok kelingis yang ini. Oke. Tenang. 3 versus 1 lagi di versi Skibidi juga. Robo keinfeksi. Nih, by the way, kalau kalian ngikutin si Skibidi TV ini, jadi ada satu Titan lagi yang tadi diunjukin dan itu sekarang terinfeksi. Berarti bakal terjadi hal bahaya lagi ya di Skibidi Toilet Universe dari Skibidi TV. Dan oke, okay, kita bakal lanjut lagi dari teman fanmate selanjutnya ya. Let's go. Oke okay guys, selanjutnya kita bakal dari channel Spidarun seperti biasa, dan di sini ada lanjutan lagi dari Skibidi Invasion 15 Battle Buddy sama ini. Oh, ini gabungan ya? Berarti sama ini ada dua episode baru yang versi series dia. Langsung aja ke Skibidi Invasion 15. Let's go. Oke guys, Skibidi Toilet episode terbaru. Titan Drone Man. Yang udah sempat ada di sebelumnya. Keren juga ya Titan Drone Man ya? Oke, ini Skibidi TV yang ini. Kita lihat kekuatannya seperti apa. Aku penasaran sama kekuatan Drone Man ini seperti apa. Sama seperti speakerman ada tembakannya ya. Ih, teleport. Mantap. Mau pakai helm PUBG nggak ngedon ya. Pasti POV kita kameramen. Pokoknya kalau jempol tuh kameramen aja. Masih hidup. Titan kameramen. Palunya langsung ya. Langsung bisa kutebak karena palunya udah jelas palu kameramen Titan.
Dicabutin aja. Masih hidup. Savage. Pinjem bentar boleh lah ya. Masih hidup juga, gila lu. Hancur. Lah. Itu tadi keren. Aku terjemahin ya. Aku berharap loh di versi Bang Dava bakal palunya bakal dipinjemin juga ya ke Titan lain. Oke, gak kalah keren juga ya dari Spidarun dan langsung ke episode selanjutnya. Oke guys, episode terbaru judulnya Reunion. Apakah ada pertemuan kembali dari para Titan atau apa? Kita gak tahu. Titan Speakerman. POV kita Drone Man ya. Hai. Oke, siapa lagi nih? Tenang. Ini teman. Ini lagi ngomong kan? Cuman aku enggak ngerti bahasa Speakerman. Heh. Kok malah gelut? Tahan dulu, Bro. Jangan. Kenapa? Ih. Berasa anak kecil tau. Ini ada subtitle bisa gak sih? Jadi kita ngerti apa yang diomongin gitu. Hai bro. Salam kenal. Kelas. Nama gue Drone Man. Nama gue Speaker. TV Man. TV Man kan? Kenapa ngegantung? Aku yakin itu yang datang Titan TV Man gak sih? Jadi semuanya berkumpul bener-bener semua Titan ya. Coba menurut kalian yang bakal datang di Skibidi Invasion 16 bener gak? Oh, 17 yang versi si Spidarun ini nih, ini kan 16. Berarti next 17 yang datang apakah Skibidi Toilet atau Titan TV Man? Aku rasa kayaknya Titan TV Man gak sih? Dan yaudah, itu dia guys dari Spidarun. Oke, kita bakal nonton juga deh yang Skibidi Toilet 68 part 2 yang fanmade ya. Yang udah sempat kita tonton di ending rahasia. Dimana ini kayak berasa lanjutannya tau gak ya? Dia ngebuat emang bener-bener kayak berasa dilanjutin. Oke, ini yang di ending, yang disuruh ngeliat ke bagian layar. Ternyata diganggu sama Skibidi Toilet. Kita lihat, apakah versi Bang Dava bakal seperti ini juga? Atau bakal langsung melihat informasi dari layar, guys? Astro Toilet yang sat-set-sat-set. Dan ini temennya si Astro Toilet ya. Aku lupa namanya apa, guys. Saya coba komen di bawah. Cuman si Big TV Man meninggoy. Oke. Dan aku gak nyangka si Spidarun ini ngebuat versi Astro Toilet yang lebih besar ya. Atau kita sebut Titan Astro Toilet gak sih? Tapi pakai helm PUBG juga ya. Ditembak. Oh. Oke. Di sini kejadian lagi 3 versus 1. Aku harap di versi Bang Dava nggak 3 versus 1 lagi ya. Oke, itu dia. Oke guys, yang terakhir aku pengen nonton dari Sunred ya. Udah lama aku nggak nonton dari Sunred karena dia ngebuat versi Brawl Stars terus ya. Sama seperti Zagdor sama FUQLORE. Dia selalu ngebuat multiverse yang karakternya tuh berbeda dari Bang Dava. Jadi aku nggak sempat nge-reaction dan langsung aja kita bakal nonton Skibidi Toilet episode 70. Ngelangkahin ya si Sunred ya, let's go. Apa ini? Jadi Star Wars, planet Dam. Ini kenapa jadi versi Star Wars nih? Ini kapal kameramen kan? Apakah dia ngebuat series baru versi dia? Bro! What is this? Ini Skibidi Toilet sampai Mars kah? Hah? Anjir. Ini multiverse juga kan? Ini kejadian setelah perang selesai apa gimana? TV Man Titan jadi bangke. TV Man biasa. Bro. Wow.
apakah ini kejadian setelah peperangan Skibidi lawan kameramen di 2000 tahun ke depan? Ya udah guys, untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian pengen nonton dari mereka semua, bisa langsung cek di deskripsi aja. Aku cantumin mereka semua linknya dan juga channelnya di deskripsi. Dan yaudah, untuk video kali ini segini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa jumpa kalian. See you next time. Bye-bye.